Nih baru pulang dari Raudhah, ntar dulu Habib dititipin anak, titipin si Bib, tapi gak diginiin juga tapi kali. Tadi Kaisa sujudnya lama banget loh. Sujud di mana? Tadi Kaisa sujud di depan. Tadi kan lagi sholat. Kan tadi lagi sholat. Di tempat sholatnya Rasulullah. Kan tadi lagi Masya Allah. Nah terus ada anak kecil yang nangis di depan Kaisa juga ikut nangis. Iya. Oh dia sedih. Oh ya Allah. Waktu sholat asar. Tapi abis itu kita ke Raudhah. Abis itu kita dan Raudhah tadi gimana ceritanya? Jadi kita baru keluar, langsung dibuka. Terus Abel langsung jalan. Abel langsung cepet. Akhirnya terus tiba-tiba Abel datang jalan, terus Abel tadi keluar lagi, terus Abel masuk. Terus ini kan itu kan desek-desekan. Terus tiba-tiba Bunda terus Abel bilang, "Saya minta tolong pengen masuk ke dalam, enggak boleh." Terus Abel bilang, "Saya ke Abel bilang apa? Terus habis bilang terus habis bilang, terus langsung dikasih masuk, terus jagain langsung ditutup lagi. Oh iya. 1 2 3. 1 2 3. Bum la la la. Tos. Yuk kita jalan berangkat sholat maghrib. Anak gadis siapa ini? Ini aja deh Mi. Jangan deh merah Mi mentereng. Tadi kan bawa. Bib, Habib beda sendiri bajunya nggak diajak. Ya. Karissa, Masya Allah yang bisa dari Raudhah. Tadi nyeker. Ya udah biarin kalau dia mau nyeker. Alhamdulillah kita bisa sajid santir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali. Semoga